wabarakatuh. Pagi hari ini Polres Cianjur menyampaikan perkembangan proses penyidikan terkait dengan penanganan laka lantas yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2023, yaitu dengan korban atas nama Selvi yang sudah masuk pada beberapa tahap ya. Jadi kemarin Polres Cianjur sudah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Cianjur, yaitu berupa pemberitahuan tentang hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Sugeng Guru Keutama Legiman dengan nomor surat B494/227/1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023. Jadi pada surat yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur kepada Polres Cianjur menyatakan bahwa berkas perkara menyatakan sudah lengkap, yaitu P21. Jadi untuk itu proses yang sudah dilakukan memang ini sudah beberapa kali yang sudah mulai kita kirim dari tahap pertama, yaitu pada tanggal 1 Februari 2023 kami menginginkan berkas perkara. Kemudian pada tanggal 8 Februari Kejaksaan Negeri menyampaikan P18, yaitu bahwa berkas perkara dinyatakan masih ada kekurangan-kekurangan sehingga berkas dikembalikan pada tanggal 14 Februari untuk dilengkapi oleh penyidik. Kemudian para penyidik melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan ya, sesuai dengan petunjuk kejaksaan dan juga termasuk permintaan dari kuasa hukum dan tersangka, yaitu menambahkan saksi dari supir angkot atas nama Yusandi. Itu sudah kita minta keterangan juga. Jadi yang dilakukan oleh Polres Cianjur tentunya dari awal proses penyidikan ini dilakukan secara konsisten dan tentunya berkomitmen untuk melaksanakan proses penyidikan secara objektif dan transparan. Ya, dalam perjalanan proses penyidikannya kami juga melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan dan juga mendengar dan menerima informasi-informasi ataupun petunjuk-petunjuk yang lain. Artinya segala upaya kita lakukan ya. Ada petunjuk kecil, informasi kecil kita dalami. Seperti yang sudah pernah juga disampaikan, ada informasi ada kendaraan lain yang diduga mungkin juga sebagai penyebab, itu juga kita lakukan pendalaman. Ya, awal kita tahu bahwa ada mobil Innova katanya, itu sudah kita lakukan pemeriksaan dengan tim Inavis juga kita lakukan pemeriksaan. Kemudian terakhir juga katanya informasi ada mobil Pajero hitam, ya. Itu pun sudah kita lakukan pemeriksaan di awal. Ya, sebagaimana keterangan juga dari Yusandi yang sebagai rujukan dari salah satu media ya, menyampaikan bahwa ada yang menyampaikan informasi bahwa pelakunya diduga adalah Pajero hitam. Itu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Artinya semua pemeriksaan kita lakukan. Dan hasilnya semua mengarah kepada audi, ya. Sebagaimana yang sudah disesuaikan dengan alat bukti dan saksi-saksi yang ada. Ada 30 orang yang sudah kita minta keterangan, ya, semuanya relevan, ya. Dari 30 itu yang satu saksi itu saja, yaitu saksi dari Yusandi atau supir angkot saja yang mungkin agak berbeda. Itu pun sudah kita tuangkan dalam pemeriksaan. Memang hanya menyampaikan melihat mobil Pajero hitam. Tapi begitu penyidik menyampaikan bukti CCTV, diputar kembali CCTV, ternyata ada kendaraan-kendaraan lain, bukan hanya Pajero hitam. Ya. Dan disampaikan dan ditanya oleh penyidik, apakah melihat secara langsung kecelakaan, dijawab juga tidak. Artinya nanti ini akan menjadi keterangan-keterangan yang nanti akan diuji di pengadilan. Ya. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!